guys, kembali lagi bersama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan menyelesaikan gameplay Bakery Shop Simulator. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, toko roti kita sudah stable, sudah banyak pelanggan, dan juga sudah mendapatkan bintang 5 alias bintangnya penuh ya teman-teman. Tersisa satu doang, yaitu men-challenge diri kita untuk memperbanyak roti yang bisa kita bikin. Dan kali ini teman-teman, gua akan berusaha semaksimal mungkin untuk membeli semua peralatan-peralatan yang ada di dalam game Bakery Shop Simulator. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita mulai untuk game Bakery Shop Simulator. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di rotinya Miau. Pagi-pagi nih teman-teman ya. Hari terakhir kita akan bermain game Bakery Shop Simulator. Semoga aja kalian gak sedih ya guys. Pertama-tama alangkah lebih baiknya biar seger ya, kita nonton YouTube channelnya Miau Auk guys. Karena saya ngefans banget sama Miau Auk teman-temanku sekalian ya. Wah ada iklan nih, mantap sekali iklannya. Oke, kemarin juga ada yang bilang Kak Regi, kayaknya Kak Regi kurang satu roti deh. Kayaknya enggak deh guys, semua roti sudah gue buat deh. Atau ada yang kurang? Kayaknya enggak deh. Oke, kita lihat terlebih dahulu biskuit, sausage, sama oat. Oh iya, sausage. Ya ampun, gue belum bikin sausage. Oke, maafkan saya teman-teman, kemarin lupa ya. Sausage ternyata lupa ya, guys. Ada nggak sausage di sini? Nggak ada, beneran dong. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah memberitahu kalau misalnya gue belum bikin sausage. Oke, oat ada. Tinggal biscuit cake sama sausage. Oke, gue bungkus aja ini. Nah, kita ambil. Nah, sisa sausage doang ya teman-teman. Ya ampun, Miau Auk, Miau. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Untung saja sausage satu ini datangnya awal-awal ya. Kalau enggak, gue mungkin akan kewalahan. Nice toh. Kita taruh sini, bungkus, dan masih ada 19 detik. Aman. Terima kasih banyak bro, datang kembali. Oh ya, by the way teman-teman, kita lihat juga ingredients ya. Kita baru buka, kita harus cek ingredients. Bener aja, sudah 8 coklat atau kita tambah, oil kita tambah teman-teman. Abis itu ada apa lagi? Yeast kita tambah. Alright, udah semuanya ya. Tersisa 76 dan target kita itu 200, 175, 200, 150. Oke, 150 terlebih dahulu ya. Ayo dong, yang rame dong, dateng dong. Kalau enggak, sepi nih orderan gua. Kita buat biskuit cake aja ya teman-teman, sambil menunggu orderan baru. Sambil gua, hey, selamat datang. Sebentar, gua lihat terlebih dahulu ban oat sama Italian love. Oke. Masih ada oat gak di sini? Harusnya masih ada. Oh, nggak ada dong, guys. Ya udah, gua ambil oat satu. Habis itu ban. Nah, ini dia. Let's go, let's go. Kita bungkus terus. Terima kasih banyak, bro, sudah belanja. Datang kembali ya. Arigato. Oke, guys, kita ambil lagi ini, kita taruh. Nah, sudah mulai terbiasa sih bermain game satu ini ya, teman-teman. Seperti halnya kalau misalnya kalian memang rajin bekerja, lama-kelamaan pasti kalian akan terbiasa dengan flow yang ada di tempat kerja kalian. Dan kalian makin mahir lah istilahnya ya teman-teman. Aduh, udah penuh sekali ini. Ya udah gue taruh begini aja deh. Yang mana ya tadi ya? Ya udahlah gak apa-apa, kita tumpuk aja ya teman-teman. Terus ini biskuit cake. Oke, nah habis biskuit cake, apalagi yang kurang nih? Ban masih 2. Terus di sini gak ada ban lagi ya? Gak ada guys ban. Focaccia, baguette, sama Italian. Jadi kita tinggal ambil focaccia aja. Oh ya, ada yang bilang ini tuh sebenarnya bukan focaccia, focaccia. Widih, focaccia. Bahasa mana itu Miau? Aku juga gak tahu. Nah, terima kasih sudah belanja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Penyebutan-penyebutan cake-cake-nya itu juga unik-unik. Kita buat focaccia. Widih. Bahasa apa nih? Italiano. Sama baguette bener gak ya? Semoga aja bener ya teman-teman. Oke, ini focaccia. Kalau gitu gua bikin jadi kotak. Kita taruh di sini saja focaccianya ya. Nice. Alright. By the way, oh ada satu focaccia di sini. Ngapain kamu bikin lagi, Miau Auk? Ya, udah terlanjur gimana dong? Pokoknya seperti itu ya. Gua kekurangan Italian love sama French. Oke, Italian bread gray sama bun. Oke, bun. Habis ini kita buat bun ya, teman-teman. Terus kita ambil grey satu. Oke. Dan juga namanya Italy. Ada semuanya.
pipup. Oke. Terima kasih banyak, Bro. Datang kembali. Ini adalah hari terakhir Miao Au membuat roti ya di dalam game Bakery Shop Simulator, teman-temanku sekalian. Doain ya Miao Au itu bisa membuat toko roti beneran. Ada yang mau pergi belanja kah di toko roti gua, guys? Jangan lupa di franchise ya. Oke, guys. Gua lihat lagi grey. Eh, jangan ban aja terlebih dahulu. Ban lebih sering dipesan soalnya. Ban mana ban? Nah, ini dia, ban glaze. Kita cek duit kita. Yes, gua sudah bisa membeli satu alat, yaitu alat ini dia, cake and film maker. Nah, arigato gozaimashita. Selamat datang Friends Brigade. Oke, semuanya ada. Aman. Terus French, ini dia. Habis itu Brigade, ada semuanya. Terima kasih banyak, Bro. Datang kembali ya. Aduh, kalian nggak sedih apa ya? Ini tokonya Miao Au hari ini tutup, teman-teman. Ini adalah hari terakhir kita membuka toko roti nih, guys. Oke, bannya masih ada satu lagi sih. Tapi di situ penuh banget, guys. Iya ya. Gua harus bikin apa lagi? Grey maybe? Grey? Ini focaccia. Oke, grey. Kita buat grey ya, teman-teman. Grey ada di atas. Nah, itu dia. Kita order. Alright. Habis grey apalagi? Semuanya masih banyak sih. Aman. Oh, Italian ya. Italian bread. Kita harus bikin ginger, brick sama patsky. Alright. Patsky ada di sini sih, Bro. Sebentar. Oh, ini ada nih. Terus patsky. Sisa ginger ya. Eh, ginger juga ada. Itu dia. Terima kasih banyak sudah belanja. Widih, langsung sedikit bungkusan-bungkusan saya. Gue ambil terlebih dahulu, taruh sini juga nih. Nah, arigato. Ini grey ya? Yes, ini grey. Gue taruh dulu sini, teman-teman. Kita bungkus juga nih grey-nya. Sip. Grey cukup laku juga soalnya, guys. Kita taruh sini, agak sedikit mepet-mepet. It's okay lah ya. Nah, abis itu gue akan bikin Italian-Italiano. Let's go. Italian-Italiano. Italian bread terlebih dahulu, baru Italian loaf bread, oke? Okay? Habis itu, apa lagi nih, teman-teman? Saya bingung harus bikin apa lagi. Sudahlah. Ini kita jadiin kotak dan kita taruh sini ya. Nah, ini juga kita jadiin kotak. Sebentar, lagi ngerapiin nih. Apa nih? Oat Italian sama biscuit cake. Oke, okay. Biscuit cake. Terus oat. Oat ambil satu. Nah, tunggu sebentar ya. Satu lagi apa? Italian ya. Nah, terima kasih banyak datang kembali ya. Guys, kok gue sedih ya? Hari ini adalah hari terakhir ya. Ya ampun, jangan sedih ya, Ok. Iya nih. Nanti kita cari game simulator yang lainnya lagi ya, teman-teman. Oh ya, ingredients jangan lupa. Ingredients, Bro. Lu udah buat banyak roti, tetapi harus jaga juga ingredients-nya. Biskuit tambahin. Oke, apalagi? Sudah habis semuanya. Sip, kita tinggal tunggu 175 atau 200 ya next-nya. Iya juga ya. Oke, teman-teman. Ya, duit kita kurang nih. Oh, kita sambil nonton deh. Widih, Resident Evil ke-8 sudah mulai. Grafiknya mantep banget. Grey sama French. Oh, French sudah mau habis. Oke, teman-teman. Kita ambil nih. Ini dan juga ini ya. Yes! Terima kasih banyak. Datang kembali. Alright. Habis ini gue akan buat French. Come on. Buat French-nya dong. Nah, itu dia. Ini kan? Yes. Alright. Duit kita masih ada 100. Masih kurang cukup banyak, guys. Gimana nih? Nih 200, 175, dan 200. Paling sedikit 175. Ayo dong, sebelum waktunya habis nih. Saya kecewa nih kalau saya tidak bisa mempunyai menu baru nih, guys, di episode kali ini. Soalnya ini episode terakhir, gimana dong? Oke, ban. Gua bungkus aja deh. Sip. Halo, selamat datang. Sebentar ya, aku rapikan terlebih dahulu. Grey, brick, sama cake and teal. Oke, itu dia yang baru ya, teman-teman. Cake and teal. Nah, itu dia. Buat. Nice. Oke, sambil kita buat. Grey ambil satu. Terus, brick ambil satu. Wih, brick juga udah mau habis ya, teman-teman. Sisa yang ini deh. Sisa satu lagi tuh. Oke, sambil gua rapiin deh. Sip. Terus, yang ini gua ambil. Sebentar ya, Bro. Lagi dimasak. Bentar lagi. Oke. Okay. Let's go, bro. Cepetan, Bro. Ding dong. Come on. Yang cepat, Bro. Oke, itu dia. Kita taruh aja terlebih dahulu di sini. Nah, apa ini, teman-teman? Bentuknya unik sekali. Oke. Terima kasih banyak, Bro, sudah membeli. Datang kembali. Aduh,
Guys, ini unik sekali bentuk cake-nya. Kayak pir ya. Iya juga. Aneh banget bentuknya. Oke, semuanya sudah aman kan? Gray tinggal satu. Kita buat apa ya teman-teman? Kita buat gray sama kita buat brick kali ya. Brick dulu deh kita buat. Nice. Alright, jangan lupa untuk cek yang namanya ingredients. Tapi ingredients udah cukup banyak sih Miok, ngapain lu beli-beli terus? Gua takutnya habis doang guys. Nuts floor. Ini floor paling sering dipakai sih, jadi gua beli aja nggak apa-apa. Sambil kita menunggu 175. Oat, ginger sama biskuit. Oat, ginger sama biskuit. Biskuit ada. Oat masih ada nggak sih? Oh, ternyata banyak gua di sini guys biskuit. Oke, okay, oat sama ginger berarti ya. Ini oat. Oke, okay, taruh saja. Sama biskuit. Oke, kita bungkus dan nice. Terima kasih banyak, Bro. Datang kembali. Oke, ini dia, guys. Nah, kita taruh aja di situ. It's okay, it's okay. Terus gray. Jangan lupa untuk membeli gray, my friend. Ini dia. Nah, apakah duit kita? Aduh, tinggal dikit lagi, teman-teman. 175 ya. Ah, come on. Nih, kita sambil nonton lagi, teman-teman. Come on, 175. Saya ingin membeli mesin baru nih supaya menu kita baru lagi ya. 175 terus tinggal 200 sama 200. Kayaknya nggak sempet deh, teman-teman. Kita melengkapin semua alat-alatnya. Tetapi kalau misalnya gua lanjutin terus serial yang satu ini, kayak nanti kalian bosen. Gray ban sama ban udah ada nih. Oke, bukan untung aja gua restock loh, teman-teman, gray-nya. Kalau nggak abis gede. Sama apa tadi? Banana, banana. Oke, sip. Bungkus. Arigato gozaimasu, bro. Datang lagi, bro. Oke, abis ini gua mau bikin banana. Where is banana? Ini dia, banana ya. Kita pesen. Widih, ini dia, guys. Kita beli apa ya enaknya ya? Cupcake. Ah, gua pengen cupcake sih sebenarnya. Coklat heater. Cream gun. Aduh, cupcake aja ya teman-teman, bikin cupcake. Gue pengen lihat cupcake di dalam game yang satu ini. Ya udah, guys, tunggu aja. Kita buat cupcake, terus sambil gue cek roti-roti gue, oat udah mau habis ya, oat. Ban juga udah mau habis. Oke. Selamat datang. Italian banana gray. Oke. Italian bread udah ada. Nih banana. Terus gray. Widih, untung aja gue restock terus tuh, guys. Let's go. Nice sekali. Terima kasih, bro. Datang kembali, bro. Datang kembali. Hari ini kan terakhir ya. Jadi sedih lagi kan gua. Tidak, ibu. Oke, gua taruh sini terlebih dahulu. Terus kita buat gray. Come on, gray. Order. Terus jangan lupa untuk beli cupcake. Come on. Kita bikin cupcake mesin. Nah, kita sudah beli cupcake. Sisa dua lagi, teman-teman. Ya, gak bakal sempet nih, guys. Kan gua harus beli ingredients juga di sini. Apalagi yang kurang tuh oil, guys, kurang. Aduh, nuts gak apa-apa deh. Nuts jarang-jarang dipakai soalnya. Selamat datang. Jangan bilang lu pesen yang baru. Oke, enggak. Italian bread. Habis itu patchki. Patchki, where are you patchki? Ini dia patchki. Terima kasih banyak. Oh ya, cake. Nah. Ini dia. Oh, come on. Terima kasih banyak. Datang kembali. Oh ya, by the way, gua pengen langsung buat cupcake. Mana tuh cupcake? Cupcake mana ya? Ah, ini dia. Bisa. Widih, bisa dibuat guys cupcake-nya. Mantap. Ayo. Jangan panik, Miao Auk, jangan panik. It's okay. Pelan-pelan saja. Ya udah ini gua bungkus saja deh. Nah, mumpung masih ada tempat. Sini gua ambil, gua taruh lagi di sini. Yes! Widih. Ini dia, teman-teman. Aduh, sisa satu. Italian gua sisa satu. Ya, teman-teman. Karena ini adalah episode terakhir, kenapa gue jadi sedih mulu ya bawaannya ya. Padahal gue lagi happy banget nih. Banana, gray, sama oat. Oke. Ini dia. Banana. Ini dia. Gray, sama oat. Oat juga gak mau habis ya. Gue buat oat deh abis ini. Sip. Let's go. Kita buat oat. Come on. Oat. Mana oat? Ini dia. Yes. Ambil. Widih, cupcake-nya lucu banget guys. Warnanya warna merah keping-pingan ya. Ini gue ambil, gue bungkus aja deh. Nice. Oke, kita taruh di sini teman-temanku sekalian. Terus tersisa ini nih, cake until. Ya udah deh. Jadi oat sama cake until ya, kita harus bikin guys. Nah, sip. Ayo yang cepat yuk. Buat yang cepat yuk. Habis ini gue mau buat cake until nih. Nah, order satu. Tunggu sebentar.
Kamu mau pesan apa? Ya, cupcake gua nggak laku, guys. Grey, biskuit sama... Oh, ini ada nih dua. Salah. Nah, itu dia. Sisa grey. Grey laku banget deh. Aneh, dari kemarin tuh grey laku terus-menerus. Oke, terima kasih banyak, bro. Datang kembali. Datang kembali lagi, kan? Gua jadi sedih lagi nih, teman-teman. Oke, cek. Come on, nut. It's okay, nut. Yeast. Nah, ini yeast harus kita beli nih, teman-teman. Okay, semuanya masih banyak, guys. Okay. Ini dia. Nah, kita taruh di sini aja. Terus duit kita 101. Ya ampun, masih ada berapa banyak lagi sih yang bisa belum bisa gue bikin? Ini nih, chocolate heater, donut, cake, pie, pastry, muffin. Bulk, aduh, masih banyak banget ternyata, guys, yang bisa. Ah, chocolate heater ya kuncinya. Cuman ginger, banana, sama oat. Ini banana. Oke. Ginger ada di sini gak sih? Enggak ya. Ginger, ini dia. Sama oat ya. Yep, oat. Cukup laku juga nih oat. Oke, teman-teman, kita bungkus dan let's go. Apa kita tambah satu episode lagi, guys? Gitu aja kali ya. Soalnya di next episode ketika semua peralatan gue udah lengkap, itu dia baru nih. Banyak banget menu baru yang akan muncul, guys. Betul juga nih, masih ada muffin, pastry, cake, pie, donut, bowl cake, margarine pie, dan juga eclair. Nah, itu dia, masih banyak banget coklat snack. Oh iya, next episode aja, guys. Gue bakal kewalahan sih next episode nih, guys. Ya udah, kita tambah satu episode lagi ya, teman-temanku sekalian. Aduh. Kok suara saya jadi serak gitu. Padahal gak serak. Oke, guys, kita cek lagi. Daripada dia nganggur, kita bikin grey. Nah, selamat datang. Akhirnya cupcake gua laku juga, teman-teman. Friends dan juga Foshaki ya. Oke, sip. Nah, Foshaki ya kalau nggak salah di sini ada. Eh, terima kasih banyak datang kembali. Hihi, coklat heater ya. Jadi tugas kita sekarang belinya coklat heater terlebih dahulu ya. Habis itu bikin cream gun. Belinya cream gun besok. Alright, let's go. Coklat heater bisa lah. Oke, ini grey. Aduh, lupa lagi gue jadiin kotak terlebih dahulu nih. Nah, taruh dulu di sini greynya, teman-teman. Sip. Terus ini taruh di sini. Jangan lupa banana juga nih, karena banana udah mau habis juga, teman-teman. Nah, taruh sini. Terus kita bikin banana juga. Oke, banana, where are you banana? Itu dia. Nice tuh. Cookie ya, jangan lupa. Hey, selamat datang Italian bun sama oat. Oke. Bun juga udah mau habis, teman-teman. Oat. Oke, Italian masih ada. Aduh, harus gue bikin tuh Italian. Lupa ya gue bikin ya. Iya, Italian lupa bikin, guys. Habis ini bikin Italian. Kalau enggak, stok gue udah habis. Tidak, gue lupa, guys, isi Italian di sini. Tidak, ibu. Come on. Eh, gue udah bisa bikin. Yakin lo? Stres lo? Yakin? Yakin lah. Ayo. It's okay. Kita lihat, teman-teman, apakah Meow Wow bisa menghandle stres yang satu ini atau tidak, ya. Come on. Pasti ada menu baru nih, guys, yang bakal muncul ini. Come on, Meow Wow. Wih. Masih Resident Evil. Apakah gua bisa atau tidak? Ban juga udah mau habis. Selamat datang. Oh, masih aman. Cupcake, abis itu sausage sama Italian. Tuh kan, ada Italian, guys. Sausage, Meow Wow, bukan banana. Tuh kan, mulai panik. Come on, Italiano. Alright, this is it. Nah, taruh. Sip. Wah, hampir aja. Okay, sip. Come on. Nah, terima kasih banyak, bro. Selamat datang lagi. Datang kembali ya. Udah mulai panik. Panik gak? Ya, lumayan lah. Gak terlalu panik-panik banget nih, guys. Tapi masih teratur lah ya. Oke, kita buat Italia lagi. Terus, apa lagi ya, teman-teman? Paling ban. Ban udah mau habis. Sama ginger gue juga udah mau habis. Sosis gue juga udah mau habis. Oke, tunggu aja. Ya, udah malam. Tidak, ibu. Ya, udah malam, teman-teman. Gimana nih? Oke, selamat datang. Sebentar. Pastry. Oke, itu dia, ada yang baru. Pastry. Kita buat pastry, teman-teman. Mana tuh pastry? Cepetan, pastry. Nah, itu dia. Nah, tuh kan ada yang baru. Sudah gua duga. Ginger juga udah mau habis, teman-teman. Fosasia kalau nggak salah masih ada di sini deh. Fosasia,
Oh iya betul sekali. Nah, focaccia, terus kita kasih ginger. Nah, sisa pastry doang nih. Berarti ada oat cookie di sini dan juga cake and peel. Oke. Masih aman, masih terkendali teman-teman. Berarti habis ini gue akan bikin yang namanya bun atau enggak ginger ya. Karena dua-dua tersebut sudah mau habis. Alright, let's go. Ini dia pastry gue. Come on. Arigato gozaimasu, datang kembali. Come on. Lo mau bikin apa? Bun. Oke, bun. Langsung cepat dibikin. Come on, ini sekarang berarti gue taruh di sini ya teman-teman. Karena sudah tidak ada tempat lagi kita. Waduh, udah jam 7. 2 jam lagi teman-teman, toko saya tutup. Tidak. Come on, habis ini gue buat ginger ya. Habis ginger gue buat sausage. Oke. Mantap. Semuanya masih berjalan dengan baik ya. Come on. Wah. Ayo, cepetan. Selamat datang. Muffin. Buat muffin. Muffin, my friend. Where are you, muffin? Oke, ini dia. Nah. Nih ban gua ambil terlebih dahulu. Sebentar ya. Lagi dimasak muffinnya. Udah tenang aja, pasti jadi kok ya. Focaccia Italian love. Oke, focaccia udah habis kan? Yes, udah habis teman-teman. Focaccia ini dia. Terus Italian love sama muffin. Oke, udah. Ini mah udah mah. Kok salah? Oh, salah focaccia mio auk. Astaga, itu patski. Oke. Focaccia. Nah, udah selesai. Come on. Ambil muffin. Come on. Sip. Ah, masih sempat. Come on, Miao Auk, you can do it. Patch kita harus ini aja terlebih dahulu. Terus kita buat ginger sisa satu, teman-teman. Kita buat ginger kali ya. Ya udah cepetan kalau mau buat mah. Oh iya, by the way. Anyway, busway, teman-teman. Material gua, ingredients gua harus ditambah. Come on. Ingredients dari paling atas kita cek. Untung saja gua lihat. Oke, cokolato tambah, terus oil tambah, jam tambah, nuts, oke, raisin, muffin, terus apalagi cupcake. Sabar, saya lagi belanja, tunggu sebentar. Sama baking powder. Apalagi nih? Cupcake, sausage sama coklat snack. Yang mana? Di atas biok. Nah, itu dia. Coklat snack. Ah. Alright, let's go. Sebentar, cupcake. Oke, kita ambil cupcake aja terlebih dahulu. Tuh kan, guys. Makin hari makin susah ini. Aduh, sausage bread gua juga udah mau habis. Coklat snack, sisa coklat snack ya. Sabar ya. Sabar. Satu lagi. Ini sambil gua bungkus deh di paling belakang. Nah, mantep kan? Sabar ya. Oke, come on. Saya mengandalkan kamu. Come on, supaya kita ada satu customer lagi. Mantap sekali, bro. Terima kasih banyak. Widih, kayaknya enak tuh. Coklat snack. Let's go. Nice. Terima kasih banyak, bro. Datang kembali lagi. Woo. Come on. Lumayan capek. Tapi menyenangkan sekali ya, teman-teman. Oke, yang ini kita ambil. Kita taruh di sini lagi. Alright. Wah. Sausage. Nah, kita buat sausage ya teman-teman. Karena sausage juga udah mau habis. Cupcake juga sudah mau habis. Terus ini nih Italian love. Taruh bungkus. Come on. Taruh di sini teman-teman. Mumpung gue inget. Terus focaccia juga belum ya. Kita buat nanti. Oke. Satu customer terakhir. Widih, selamat datang my friend. Cake until cupcake. Aduh, cupcake gue sisa yang terakhir ini guys. Terus grey. Ah, tidak. Come on, yang mana? Yes, udah. Nah, terima kasih banyak. Datang kembali. Ih, padahal ada grey di sini, Miao Auk. Lupa, bro. Saking mau buru-burunya gitu loh, guys. Nah, tuh ada nih banana. Cupcake, kita bikin cupcake. Ya, udah krik, teman-temanku sekalian. Udah selesai nih. Ya, duit kita 76 ya, teman-teman. Aduh, bagaimana nih? Guys, tentuin dong, kita lanjutin satu part lagi atau sudah sampai di sini? Gue tutup terlebih dahulu deh toko gue. Soalnya gimana ya teman-teman? Gue takutnya tuh kalian banyak yang bosen karena kan gue cuma melakukan ini terus. Walaupun memang cake-nya sudah semakin banyak dan tingkat untuk manajemen itemnya itu sudah semakin tinggi gitu loh. Yang dimana kebanyakan orang akan semakin stres. Gue cukup suka sih teman-teman dengan tingkat stres yang seperti ini gitu loh.
Menantang aja. Cuma gue nggak tahu nih, kalian pada demen nggak kalau misalnya gue tambah satu part lagi? Silakan kalian komen di bawah atau nggak kasih like ya teman-teman, supaya gue tahu gitu loh kalau emang kalian suka dengan game yang satu ini dan gue akan tambah satu part lagi. Alright. Jadi teman-temanku sekalian, gue buat dua kue lagi yang terakhir sambil kita ngobrol-ngobrol kali ya teman-teman. Gimana guys? Sebentar lagi nih Lebaran ya kan? Nah kalau Miao Auk ada salah, maafin Miao Auk ya teman-teman. Tanya tanggal berapa sih? Oh tanggal 8, masih ada sekitar tanggal 13 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Ya masih hampir seminggu lah ya. Masih cukup lama sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Minta maaf kan nggak cuma Lebaran doang teman-teman. Minta maaf kalau memang kita ada salah ya kan. Ya udahlah. Oke guys, tinggal gue bikin apa lagi nih? Nih Italian Love kita taruh terlebih dahulu. Terus kita inspeksi terlebih dahulu. Fossacia sama Grey. Oke, kita buat dua itu lagi deh. Kita buat Grey sama Fossacia, teman-teman. Setelah selesai baru gua akan tutup. Oke, gua akan bayar ya. Udah sih, semuanya udah ready untuk besok kalau misalnya jadi gua rekaman. Pokoknya semuanya tergantung dari respons kalian ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian pada demen, oke. Lanjut. Tapi kalau misalnya kalian udah gak demen, ya udahlah, mau gimana lagi teman-teman. Semuanya harus berlalu ya. Walaupun gue sedih sih. Ini game cukup menarik buat gue guys. Oke, ini gue taruh sini aja. Nah, habis itu Fossacia, jangan lupa Fossacia Miao Auk ya. Gue kan orang Indonesia ya guys. Jadi kalau tulisannya Fossacia, ya udah Fossacia gitu loh. Alright, guys, sudah deh. Apalagi ya? Apalagi ya? Untuk next episode harusnya sih udah sih. Grey kan udah. Brick udah banyak. Fossacia lagi bikin. Paling Friends sama Brigade. It's okay, besok masih bisa. Ya, sisanya udah aman sih. Oke, aman lah kalau begitu teman-temanku sekalian. Nice. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Bakery Shop Simulator sampai di sini terlebih dahulu. Seperti biasa kita bayar terlebih dahulu karyawan kita ya kan. Nah sudah selesai. Pokoknya untuk meneruskan game Bakery Shop Simulator yang satu ini tergantung dari kalian ya teman-teman. Dan gua rekap aja, gua itu tersisa satu lagi alat. Satu lagi alat. Ini dia, satu lagi alat cream gun. Nah sisanya semuanya sudah gua beli. Dan juga untuk menunya sendiri teman-teman, itu tersisa apa lagi? Coba ya kita cek ya. Yang belum pernah gue bikin nih, eclair belum pernah. Terus marigue pie, bowl cake, terus donut pie cake. Udah itu doang. Sip. Ya masih ada sekitar 4 atau 5 menu lagi teman-teman. Yang dimana? Oh halo, selamat pagi. Sebentar ya. Yang dimana? Kalau misalnya kita teruskan teman-teman, maka akan semakin panik lagi gitu loh. Tergantung dari AI-nya mau memesan roti apa. Gue kira nanti bisa jadi 4 roti gitu loh teman-teman. Jadi kita semakin sibuk dan semakin panik lagi. Tapi cuma sampai 3 roti aja, yang dimana gue bisa memaintain untuk cycle rotinya ya. Baiklah teman-temanku sekalian, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk kasih supportnya kalau emang kalian suka dengan game Bakery Shop Simulator yang satu ini. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.